Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Abdul Hadi Seni Prajito. Saya mau bahas lagi video yang kemarin ya. Ada permintaan ingin lebih detail, lebih jelas masalah hitungan rezeki untuk arah dan melangkahnya. Ini kebanyakan dari kicau mania sama mancing mania yang minta diperjelas. Katanya suaranya kecil dan banyak yang belum paham. Dan sekarang saya mau jelaskan secara detail ya, supaya benar-benar ya di mengerti sama yang awam, dipaham sama yang pinter. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe ya sama teman-teman semua. Sebelum ke walap ini ya, pertama lihat dulu tanggal Islamnya ya, tanggal Jawa kalau di sini, tanggal yang kecil itu, tanggal yang kecil itu tanggal Islam. Kalau tanggal 1 naga harinya di timur, tanggal 2 naga harinya di selatan, tanggal 3 naga harinya di barat, tanggal 4 naga harinya di utara, 5 dan 6 di atas dan di bawah. Nah, bagi kicau mania atau mancing mania atau mau bepergian berusaha, lihat dulu tanggal. Setelah lihat tanggal, baru melihat palak ini. Umpamanya Sabtu Kliwon. Nah, ini Kliwon sampai di sini semua Kliwon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari ya. Ini manis, kata-kata orang Jawa, legi. Ini yang ini pahing semua. Ini pon, puhun. Ini wage. Nah, ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, umpamanya Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon itu rezeki besarnya ada di timur dan di selatan. Ini Kalapati ya, rezekinya kecil tapi ada bala. Ada bala itu ya, sungguh rezekinya ada kecil tapi ada panca bahaya lah. Dan ini yang kosong ini Suwung. Ini biasanya nih, Suwung ini memang untuk keselamatan, tapi saya nggak bakalan bahas ini karena takut disalahgunakan. Nah, umpamanya tanggal 1 naga harinya di timur, walaupun ini Sabtu Kliwon di timur dan di selatan,
jangan sampai ke timur karena nagaharinya ada di timur. Kita melangkahnya ke selatan. Sabtu 9. Ini tahan napas 9 langkah ke selatan. Nah, ini kepala ini timur nih. Kira-kira paham ya? Menurut saya ini mudah banget. Nah, Sabtu Kliwon, Ahad Pahing, Minggu Pahing, Kliwon, Manis, Pahing, pokoknya Sabtu, Minggu Kliwon, Minggu Manis, Minggu Legi. Nah, ini kotak yang ini. Nah, ini kotak ini. Minggu Manis adanya nih di barat. Ini Kalabaya di utara, titiknya dua. Rezeki ada, tapi ya kadang-kadang rewel, cerewet. Harus kadang-kadang adu argumen dulu. Kadang-kadang ya begitulah, perebut benar. Dan ini Kalapati di selatan. Rezeki kecil tapi ada balanya. Yang ini timur, kosong keselamatan. Jadi ini kepala timur, ini kesini Kliwon semua, Manis, Pahing, Kepon, Wage, balik lagi ke Kliwon. Nah, ada yang mau berangkat ke kota, punya ke Jakarta, sama begitu cara pakainya. Kalau yang mau kontes burung, sama umpamanya besok Jumat Pahing, Sabtu Kliwon, Sabtu Manis, Sabtu Pahing, Sabtu Pon, Sabtu Puhun. Rezeki gedenya ada di selatan. Ini ke timur dan ke barat rezeki sedang ada, cuman ya rewel nih. Walaupun ada, kadang cekcok dulu. Nah, ini Kalapati titik satu. Nah, kalau umpamanya Minggu tanggal 1 ya, Sabtu Ramadan, berarti Sabtunya tanggal 30. 30 berarti enam. Ini naga harinya lagi di bawah. Caranya harus pakai alas kaki, sandal atau sepatu, dan pejamkan mata. Kalau umpamanya naga harinya lagi di atas, itu harus pakai tudung atau payung ya, awal-awal melangkahnya. Kan besok itu Sabtu Pon. Ke arah selatan 9 langkah tahan napas. Pokoknya lagi di bawah, pejamkan mata, pakai alas kaki. Kira-kira
ini udah detail banget ya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua ya. Dan saya cukupkan video kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya bagi teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.